penciptaan kita memahamkan kepada kita perkara besar. Besarnya perhatian Allah kepada kita. Pemberian rezeki kepada kita memahamkan kepada kita luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur kita ini, memberi rezeki kita ini. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Kalau kita paham ini, maka mudah bagi kita memahami kalau demikian mustahil Allah membiarkan saya seperti ini saja. Tidak ada aturannya, tidak ada perintahnya, tidak ada ininya. Mustahil. Kalau begitu harus ada aturan. Dengan demikian pasti ada utusannya. Supaya saya bisa dengar, supaya saya bisa lihat, supaya saya bisa praktekkan. Supaya kita tidak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tidak bisa dengar. Allah mengutus utusannya. Supaya sehingga terutusnya Rasul merupakan apa? Kesempurnaan penciptaan dan nikmat kepada kita. Makanya alhamdulillahilladzi arsala rasulahu. Lihat alhamdulillah itu apa? Nikmat. Di sini apa nikmatnya? Alhamdulillahilladzi yang telah arsala rasulah, mengutus rasul. Itu nikmat terbesar di muka bumi. Diutusnya rasul. Jadi secara akal harus memang ada rasul, harus memang ada utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau paham sampai di sini, baru masuk. Ini yang mau ditekankan ini. Di sini baru masuk ilmunya. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati rasul masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang keluar menyelisih rasul masuk neraka. Ilmu ini amalkan ini muslim. Jadi jalur Islam itu jalur akal yang sangat sehat, paling sempurna itu. Tapi kalau orang yang tidak mau mentaati rasul, tidak percaya rasul, pasti rusak akalnya.